Sebuah video diunggah oleh akun Instagram @wordcarstuff. Dalam postingan tersebut memperlihatkan rekaman dari warganet di sebuah SPBU. Lalu saat di SPBU dirinya takjub dengan salah satu mobil keluarga yang sedang mengantri bahan bakar. Pasalnya mobil tersebut memiliki muatan yang berlebihan. Muatan barang berada di bagian atas, dalam dan belakang mobil. Bahkan bagasi mobil yang berada di bagian belakang tidak bisa ditutup karena muatannya berlebihan. Warganet yang merekam mobil kelebihan muatan itu merasa keheranan sekaligus minder. Sebab mobilnya yang juga memuat barang di luar mobil, memiliki ukuran muatan yang kalah jauh dibandingkan mobil tersebut. Tidak niat bersaing saya kalah banyak, tulis warganet itu di dalam videonya. Video mobil keluarga yang memiliki muatan berlebihan ini dibanjiri komentar dari warganet. Warganet yang menyaksikan video itu banyak yang salah fokus atau salfok dengan bagasi mobil yang diisi banyak barang. Ada pula yang bertanya mengapa tidak ada yang menindak mobil tersebut, padahal sudah terlihat jelas kalau mobil itu kelebihan muatan.